dan gamong ya kumuri. Ini dia ku kumuri, nawan ku kumuri. Kumukumura dan gamong ya kumuri. Kumura dan gamong ya kumuri. Ini dia ku kumuri, nawan ku kumuri. Kumukumura dan gamong ya kumuri. Jika kamu takut, jangan bermimpi di sini. Pilihan tidak akan banyak, melindungi atau mati tanpa berbuat apapun. Senjata bukanlah kunci, persuasif tidak efektif. Tentara belajar cepat tentang humanistik, lebih cepat dari siapapun. Itulah kemenangan terbesarnya di sini. Alat negara berideologi sampai kapanpun akan tetap berdiri. Selamat datang di Misi Kuali Merah Putih, matangkan. Kita akan berangkat ke Bovendigul, tepatnya di distrik Kombut, dan kita bakalan dijemput oleh Satgas dari Aceh yang udah beberapa bulan terakhir tugas di sana. Untuk jalur darat sendiri, kalau dari Merauke hingga ke distrik Kombut butuh 1 hari 2 hari. Kalau misalnya hujan besar karena jalannya Tanah Merah, bisa jadi kendala tersendiri. Untungnya ada penerbangan dari Merauke ke Tanah Merah. Dari Tanah Merah kita akan berangkat ke Kombut, perjalanan darat kurang lebih 10 jam. Gana Air, Tanah Merah 14.30, delay 1 jam, harusnya kita jam 1.30. Tadinya sebelum kita mau ke Boven, kita tuh pengen ke Mapi atau Asmat. Tapi ternyata begitu kita pelajari lebih lanjut, untuk kedua daerah tersebut harus menggunakan jalur laut dan pesawat. Permasalahannya, kita itu bawa kuali besar. Kuali kita itu nggak bisa naik pesawat biasa. Kalau pesawat pun hanya bisa Hercules atau digotong dengan helikopter, tau? Dibopong dengan helikopter, baru bisa. Dan kalau misalnya ke Mapi atau Asmat, untuk jalur laut butuh 2 hari. Waktu kita sangat mepet, jadi kita akhirnya pindah ke Bovendigul, Tanah Merah, Kombut. Di belakang pesawat kecil kita dengan baling-baling, sekarang kita akan menuju Tanah Merah. 40 menit kemudian, kita sudah sampai di airport. Siang para penumpang kami yang terhormat, selamat datang dalam pesawat Downy 328-100. Kami yang terbangkan Anda menuju Tanah Merah. Waktu terbang ke Tanah Merah akan kita tempuh dalam waktu 40 menit dengan ketinggian jelajah 18.000 kaki di atas permukaan laut. Kalau di Tanah Merah, gimana dengan kasus malarianya? Biasa saja, bagi orang sini biasa saja. Tapi bagi kita, ya. Karena kasus malaria ya. Jadi kita kalau misalnya ke Papua, untuk Tanah Merah minip tanah Boven ini ya, agak lumayan rawan ya, tapi... Terutama malaria yang level 1 sampai stadium yang 4. Yang 4 itu yang paling berbahaya, bahkan bisa bikin halusinasi. Banyak kasus teman-teman kita yang dari tentara dan lain-lain itu sampai, Pak ya, itu bisa bikin halu ya. Dan virusnya itu bakal nempel di badan. Bapak pernah kena malaria? Tidak. Inilah luar biasanya kalau orang asli sini. Ya. Antibody ya. Anti alam. Anti alam. Jadi kita masih nunggu jemputan dari Satgas. Kurang lebih 30 menit. Ini bandara cukup unik ya, sederhana. Begitu kita keluar, kalian bisa lihat di sini ada jalan kecil bercabang. Kalau biasanya di Jakarta, di Surabaya taksi bandara, tapi kalau di sini angkot. Jadi transportasinya angkot. Akhirnya kita ketemu dengan Letnan Dimas. Ini yang sudah bertugas berbulan-bulan di sini. Udah berapa lama Bang di sini, Bang? Sudah 6 bulan. 6 bulan, betah nggak? Betah. Kita bakal menuju Kombut ya. Dan kita bakal ngeliat kegiatan rekan-rekan kita di sana. Mungkin nyampe malam hari ini. Nyampe malam. Kalau hujan kita bisa berhari-hari baru bisa nyampe. Betul. Karena lancar. Moga-moga lancar karena aksesnya kan jalan Tanah Merah. Betul. Kalau udah hujan itu hancur luar biasa. Kekhawatiran kita jika hujan lebat, akses jalan sukar dilalui. Dan tentu saja malaria dengan tingkat kematian tinggi di sini.
salah satu indeks malaria tertinggi itu daerah sini juga katanya, daerah Boven. Iya, Kabupaten Boven Digul ini termasuk malaria yang tertinggi. Di sini yang kita sekarang lagi jalan. Iya. Sampai di pos mindip tanah. Jadi ini adalah pos di mana kita taruh logistik kita, tenggo, kuali kita. Sebelumnya memang sudah dibantu oleh rekan-rekan untuk dipindahin ke sini. Nanti dari sini kita akan bawa ke kombut. Halo, selamat sore. Sekarang kita istirahat dulu. Udah jam 6 lebih. Ini jalan baru di aspal nih katanya nih. Jalan baru di aspal, baru nyampe mungkin ya beberapa ratus meter. Ini kalau lurus terus bisa sampai tembus ke Yahukimo. Kita sempat dengar berita di Yahukimo sempat terjadi meninggal karena kelaparan ya, baru-baru ini ya. Jadi Yahukimo bisa dari sini tembus ke sana. Kita bakalan makan di sini, setelah itu kita akan lanjut perjalanan lagi. Beristirahat sejenak dan menjaga perut tidak kosong untuk mencegah terdampak malaria adalah wajib di Papua. Saya terkejut dengan kondisi pos yang kecil dan menemukan banyak lubang bekas tembakan peluru. Bagi rekan tentara, ini biasa saja. Bagi kami sipil, ini berbeda. Perjalanan pun dilanjutkan selama 3 jam, melewati kontur jalan Tanah Merah. Apabila di tengah perjalanan diguyur hujan deras, maka habislah kami. Ini satu-satunya akses. Jadi kalau warga Kombut yang kita akan tuju ini, mau ke Merauke atau mau ke mana lagi, Bang? Selain ke Merauke, Tanah Merah, Boven Digul, hanya bisa lewat sini. Dan ini jauh banget, nggak terbayang betapa butuh perjuangan saudara-saudara kita yang di Kombut. Jalan rusak dan berlobang memperlambat kendaraan kami. Dalam, Bang. Dalam. Dalam. Mudah-mudahan bisa lewat. Bismillah, 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 bismillah. Perjalanan ini tidak mudah, asing bagi kami. Ditambah dengan isu keamanan yang beredar, ini cukup menegangkan. Kita sampai di setengah jalan atau jembatan rusak. Kita nggak bisa lewat lagi untuk mobil. Jadi ada separuh jembatan yang terputus. Kita dijemput sama rekan-rekan, jadi sana ada mobil lagi. Jadi kita sekarang akan pindahin logistik. Gila sih, nggak mudah. Beruntung, di tengah malam kami dikawal oleh Satgas 111 Kombut. Mereka tidak ingin kecolongan dan memastikan kami aman sampai tujuan. Bersenjatakan lengkap, mereka menemani misi Kuali Merah Putih ini. Ini sudah berapa lama rusak jembatan ini, Bang? Sebulanan ya? Siap, sebulan. Jadi akses terputus di jembatan ini cuma bisa pakai motor. Ya. Untuk roda 2, roda 4 nggak bisa. Jadi mau nggak mau logistik harus kita pindah ke sana. Lalu dari sana kita akan ke pos. Ya. Akses jembatan terputus mengharuskan kami memindahkan logistik, wafer, susu, sembako, serta solar kami bopong dengan sedikit khawatir jembatan roboh. Selesai itu, kami melanjutkan perjalanan sekitar 1 jam lebih menuju titik terakhir kami yaitu pos Kombut. Selamat datang di desa distrik Kombut. Ini pertama kali kita di sini, ini benar-benar desa di ujung Indonesia. Seperti itu, alhamdulillah. Selamat datang di pos kami, Bang. Ya. Ya. Seperti inilah keadaannya, semoga bisa menikmati. Saya menikmati, Bang. Personil 18 ya, Bang? 18. Oke, siap. Di malam itu, kami dipertemukan dengan kepala suku Muyu untuk mengutarakan maksud kami datang di sini. Semua tidak kebetulan, semua sudah Tuhan atur. Permintaan Kuali Merah Putih adalah diberikan akses untuk meliput kegiatan sehari-hari warga, memasak untuk warga suku Muyu, dan tentunya dijamin keamanan kami, karena izin kepala suku adalah mutlak di sini. Puji Tuhan, niatan baik kami diterima dengan dianggap sebagai saudara sendiri. Selamat pagi.
Ini adalah pagi pertama kita di Kombut. Sebelumnya seperti yang kita sudah tampilkan, kita semalam itu udah ketemu dengan kepala suku, suku Muyu, dan kita diizinkan untuk masuk ke kampung. Ini kebetulan hari Minggu ya. Jadi kegiatan mereka ini adalah ke gereja. Jadi dari pagi hingga siang, mereka ini satu desa ini biasa beramai-ramai ke gereja. Dan kepala suku Muyu juga seorang pendeta, juga seorang pengajar, dan juga seorang tokoh adat di sini juga. Jadi nanti setelah kita mandi, kita akan masuk ke kampung, kita akan lihat aktivitas adik-adik kita. Ya, inilah penampakan kita. Semalam kita tidur di barak, kontur tanah yang lumayan ekstrim, begitu kena hujan sedikit saja, ini langsung becek. Jadi kalau pakai sendal seperti ini bakalan numpuk banget semuanya. Tapi memang disaranin pakai sepatu boot sih. Tapi begitu kering, ini kering banget. Jadi memang cuaca di sini seperti itu, dengan tekstur tanahnya juga seperti itu. So, kita mandi, kita nanti lihat juga kegiatan para teman-teman kita di sini. Ada yang lagi masak. Masak di sini masih secara tradisional dengan kayu bakar. Terus tadi kita ada sapi. Uniknya, warga sini tidak pernah lihat sapi. Dikirain itu babi. Babi besar. Jadi ini pertama kalinya mereka lihat sapi, warga di sini. Jadi memang unik banget dengan segala keunikannya. Yaudah, kita mandi dulu deh. Pengalaman luar biasa. Selain tidur di barak tentara, kami pun disajikan sarapan. Selanjutnya, kami berkeliling menyapa warga sekitar. Sembari berbagi susu dan wafer, kami mengenalkan diri. Jadi ada yang unik di sini, yaitu masih menggunakan sistem barter. Warga-warga, kalau misalnya mereka ada tanaman apa, sayur-sayur apa, tukernya pasti ke pos satgas kita di sini. Jadi rekan-rekan juga udah stok-stok barang-barang setiap hari, Bang, ya. Jadi ini pekerjaan yang nggak mudah, ya. Jadi satuan tugas itu bukan cuma buat menjaga, melindungi, tapi juga benar-benar masuk ke pokok untuk masyarakat kita di sini. Jadi tugasnya juga bukan sekedar menjaga wilayah saja. Terus kalau untuk listrik di sini kita dari jam 6. Jam 6, karena masih didukung diesel terbatas, Bang. Jadi jam 6 malam sampai jam 12. Ya, jam 6 jam. 6 jam. Jadi begitu sore itu nggak ada listrik di sini. Jam 1 udah di atas jam 12 malam tuh udah nggak ada listrik juga. Jadi udah bener-bener gelap gurita. Cuma kalau untuk di pos memang karena dibantu dengan solar, ya, Bang, ya? Solar cell. Solar cell bisa 24 jam lah membantu kita. Oke, dan ada puskesmas juga yang memang 24 jam juga, ya? Halo, adik! Pengenalan singkat ini agar warga setempat tahu Indonesia di bagian lain tidak akan biarkan Papua sendirian. Besok kita masak-masak ya, Mama, ya? Oh, nanti sama-sama. Iya, sama-sama makan. Mereka tungguan. Terima kasih. Shalom, shalom. Terima kasih banyak. Siap, Bapak. Datang bertemu kami di sini. Ini harus ditarik nih, ya. Ini jadi begini tarik. Oke, siap, Bapak. Itu baru akrab. Iya, akrab. Dua kali ya. Itu kan cinta. Jadi salamnya saudara-saudara kita tuh begini. Dari PNG? Tidak, kakak saya Pustri. Oh, ini ya? Dari PNG? Kombut ini memang perbatasan, ini dekat banget. Ujung desa Indonesia. Ya. Ini di sini sistem jualnya ini pertumpuk ya? Pertumpuk. Oh, ini berapa? 2.000? Ini 2.000. Dapat ini. Bapak mau? Mau. Ini berapa? 2.000? Ya. 2.000? Ya. 2.000? Ya sudah, kalau gitu semuanya saja. Kalau di PNG uangnya apa? Kina? Kina. Di sini rupiah. Jadi di Kampung Kombut itu pakai dua mata uang. Di Kampung Kombut. Ya, di Kampung Kombut. Pakai dua mata uang. Ada juga mereka datang belanja dengan uang kina di sini. Ada dan diterima saja, ya. Ya, diterima saja. Kan bisa tukar di sini. Oh, iya. Ya. Kalau misalnya enggak ada uang tapi kita punya sayur-sayuran, kita juga bisa tukar nanti di pos, ya. Ya. Dengan Bang Dimas kita bisa tukar. Ya. Nanti pos tahu ini Pak Kampung. Shalom, Bobon. Iya, Bapak. Siap, Pak. Terima kasih. Di sini ada Tugu Pancasila nih. Dan ini udah berapa lama di sini, Bang? Tunggunya sudah 1 tahun. Baru ini diresmikan sama Danrem yang baru 725 kemarin. Oh, Danrem Pak itu ya, Pak Agus ya, Pak? Nah.
Oh, berarti yang kemarin kita masak bareng itu ya, ada Pak Dantem juga. Persiapannya pada saat Satgas sebelum kami, Bang. Oke. Okay. Jadi ini terjaga dengan baik, kokoh Pancasila kita di sini. Sekarang kita lagi nentuin tempat untuk kita masak, dan kita ada di balai desanya. Sepertinya area yang akan kita masak di sini, areanya bagus untuk kita masak. Mudah-mudahan nanti cukup buat warga di sini. Yang kita perkirakan warga ada sekitar 300-400. Cuma biasanya kalau misalnya ada kegiatan, bukan cuma warga Kombut atau warga Indonesia saja, warga dari Papua Nugini pun juga datang karena. Jadi sudah biasa interaksi antar kedua negara ini. Sudah dapat susu tadi? Ya, sudah. Sudah. Enak? Iya. Susunya enak? Iya. Mau lagi? Mau lagi? Iya. Nanti Bang Bobon kasih lagi ya. Saya memberi sedikit edukasi internet kepada adik-adik, terkesima dengan tawa riang dan rasa penasaran mereka. Semoga kelak mereka dapat menikmati teknologi dan internet seperti kita di sini. Sekarang kita mau menuju desa, karena kita akan disambut dengan tarian adat di sini. Kita sekarang tentunya bersama rekan-rekan kita yang di sini. Kita beli sapi kemarin. Jadi dari perjalanan sempat ada jembatan putus itu, beliau inilah yang narik ya, narik iya, sapi ya, tarik sapi. Narik sapi selama 3 jam. 3 jam perjalanan. 3 jam perjalanan, jadi jalan kaki bareng sama sapinya. Terus pas di jembatan yang putus itu nggak bisa lewat, Bang? Nggak bisa lewat. Sapinya gimana dong lewatnya? Kita seberangi dari sungai, kita bawa berenang. Berenang, sapinya? Berenang, sendirian? Iya. Dibantu sama teman. Ada teman lagi pas iya, di sini ya? Di sungainya ada yang bantu. Wah, luar biasa. Jadi sapinya udah 3 jam diajak jalan, terus sapinya itu lewatin sungai. Karena kalau misalnya lewat di jembatan, takut loncat. Takut loncat, sama jembatan juga udah rapuh. Wah. Jadi masak kita di Kombut kali ini benar-benar spesial, karena sapinya saja kita datangkan dengan penuh perjuangan, dan kita juga sangat tertarik juga dengan daerah sini. Tapi semua tidak ada nilainya, semua hanya kecil nilainya dibandingin dengan rekan-rekan kita yang memang sudah bertugas di sini luar biasa. Jadi teman-teman juga punya kegiatan yang sangat membantu masyarakat. Jadi dari Satgas 111 ini juga punya akun TikTok. Siap. Ya, Bang Fuad ya. Siap, betul. Biasa yang suka tampil siapa, Bang? Kalau tampil enggak apa? Kita suara. Suara ya, merekam dari belakang gitu ya. Jadi kayak tukar barter apa. Siap, betul. Membantu saudara-saudara, misalnya ada anak kecil atau ibu-ibu yang bawa bapak, daun ubi. Siap, betul. Mau tukar dengan beras. Siap. Kenapa bisa berjalan terus? Kan itu biaya juga bukan murah, Bang Fuad. Siap, dari teman-teman online. Oh, teman-teman online. Siap. Donasi. Siap, betul. Wah, luar biasa dia. Siap. Jadi ada yang nitipin buat adik-adik. Siap, kayak gitu ya. Ini TikTok-nya, ini Instagram-nya nih. Siap. Jadi kalau misalnya teman-teman mau donasi untuk saudara-saudara kita di Kombut ya, bisa langsung lewat Instagram-nya atau TikTok-nya ini. Siap. Untuk warga sini tuh jarang makan nasi. Nasi itu bagi mereka itu udah termasuk mewah, Dan ya? Mewah. Jadi makanan pokoknya adalah sagu, pisang, dan pisang. Pisangnya itu juga biasa pisang yang... Pisang muda. Pisang muda. Dibakar. Pisang manis nggak suka mereka ya? Kurang. Jadi pisang muda dibakar, itulah menjadi makanan buat mereka semuanya di sini. Penyambutan tarian suku Muyu mengiringi kami. Saya menangis dalam hati ketika mereka menganggap kami adalah utusan negara. Ini adalah bentuk penantian mereka selama ini, berharap negara hadir secara langsung untuk membangun impian masa depan mereka. Selepas tarian, kami bersilaturahmi dengan masyarakat suku Muyu yang telah menanti kami di balai desa. Kepala suku menjelaskan kedatangan kami dalam misi ini. Puji Tuhan, masyarakat senang dan setuju. Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat semua sudah mau menerima Bang Bobon di Kampung Kombut. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk seluruh masyarakat Kombut. Sampai detik ini kita masih hidup dalam kedamaian. Saya harap ini akan berlanjut esok dan esok seterusnya sampai kiamat. Ya, semua harus kita... Tidak usah pikir lain, ya. Tidak usah pikir lain, tidak usah pikir macam-macam. Intinya kita jaga saja kedamaian di Kombut ini. Terima kasih ya. Itu saja dari kami. Itu saja tujuan kami. Kami ucapkan terima kasih kembali. Setelah ini mungkin kami bisa kembali ke pos. Selamat sore. Wali Merah Putih! Mayapa!
Jadi hari ini Bang Bobon mau masak. Nanti kita makan bersama. Sip? Oke. Oke? Oke. Sekarang kita lagi mensayat-sayat daging kita dari rekan-rekan sembeli dari jam 5. Alhamdulillah ini disembeli dengan cara Islam. Jadi ini juga halal tentunya karena rekan-rekan kita di sini juga ada sebagian yang memang muslim juga. Sekarang kita lagi potong-potong nih. Nanti kita akan masak. Jadi potong-potongnya kayak gini. Dagingnya cakep nih. Hari ini kita bakalan masak untuk warga Kambut! Yeay! Alhamdulillah guys ya, Shalom, Om Swastiastu, Komandan. Saya sedang bersama Danpos kita dari Satgas 111 dari betul. Dari Aceh. Dari Aceh. Jadi memang sudah bertugas berapa lama di sini? Kami sudah jalan 7 bulan. Selama 7 bulan. Jadi sebelumnya kita udah muter-muter di sini dan kita dapat support backup dari sini juga dikenalkan untuk masak besar kita bersama warga Kombut. Puji Tuhan, kita juga diterima oleh warga sekitar dan tentunya terima kasih untuk kepala kampung, terima kasih juga untuk kepala suku kita yang sudah menerima kehadiran Kuali Merah Putih untuk masak untuk saudara kita di Papua. Kita akan masak besar dan kali ini porsinya tetap akan 1000 porsi untuk masyarakat Papua. Ini adalah kolaborasi sipil dengan TNI ya tentunya ya, selain TNI menjaga teritorial negara kita juga dan tentunya kita sebagai sipil harus mensupport kegiatan teman-teman kita juga nih. Hari ini kita masak apa Bang? Kita masak gulai. Masak gulai, sapi ya. Satu ekor telah kita sembelih dan ini adalah hasil dagingnya. Perkiraan ini ada berapa daging? Sekitar 180-an kilo. 180 kilo daging. Hari ini kita minta terima kasih rencana Tuhan yang begitu indah untuk semua ciptaan bersatu manusia di dunia ini. Jadi dengan gerakan makan bersama berarti Allah memberikan semua makanan kepada makhluk hidup. Tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia. Manusia tergantung pada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Pak Manu. Sebagai salah satu kepala suku di sini, apa permintaan Pak Manu untuk pemerintah mungkin, pemerintah pusat? Ya, pemerintah pusat untuk melakukan untuk pembangunan. Pertama, saya minta jalan dari Militana ke kamu infrastruktur jalan. Yeay, ya. Amin. Supaya membangun, semua pembangunan bisa jalan. 30 km dari Minip Tanah ke Kombut ini rusak total rusak dan total. Kalau misalnya hujan untuk kendaraan besar seperti mobil itu nggak bisa lewat guys. Jadi memang harus tunggu agak kering, bisa sehari dua hari baru bisa jalan. Jadi sangat butuh perhatian dari pemerintah untuk jalan kita di sini semuanya. Dengan catatan pemerintah daerah mendapat dukungan dari pusat, mohon diawasi bersama baik. Ya. Daerah selalu menghancurkan pembangunan di setiap lingkungan kampung-kampung. Okay. Pemerintah daerah. Oke. Okay. Yang satu. Ya, Pak. Ya. Saya tuang ini dulu karena ya. Ini sangat panas. Nanti kita lanjut. Sebentar, Pak ya. Manu ya. Sebentar. Minyaknya sudah panas, langsung saja kita tuangin bumbu kita. Kita minta bantuan rekan-rekan kita. Luar biasa. Silakan, Bang. Lanjut, Bang. Masukin semuanya. Karena kalau semakin banyak, kita akan semakin kenyang. Setuju. Yeah. Kita butuh bantuan dari pemerintah tentunya untuk lebih memperhatikan. 30 km kita butuh waktu yang sangat lama. Kalau seandainya hujan, kita harus mencapai di Kombut ini ya, 3 hari. Dan itu adalah akses satu-satunya. Benar. Baru pembangunan bisa maju tanpa infrastruktur jalan, pembangunan tidak akan bangun. Jalan dari Militer sampai di Tugu dan jembatan-jembatan semua dilengkapkan. Tapi Pak Manu, ya, kalau teman-teman TNI kita gimana? Teman-teman, ini yang maksud saya tuh ABRI masuk desa harus ada wawasan mekanisme dari militer turun. Jangan kepada pemerintah saja nanti dana hilang. Okay. Nah, ini yang saya maksud dari pusat. Supaya tegas
Lajarlah selesaikan menanggulangi penderitaan ini. Tapi kalau untuk rekan-rekan kita dari Satgas 111 sangat membantu warga sini ya, kita semua. Betul. Bahkan kita juga sering membarter ya, ya, menjadi solusi buat warga juga. Solusi benar. Oke. Jadi harus dari perhatian dari militer. Cukup. Sudah sangat cukup baik ya. Sudah sangat cukup baik. Benar guys, dan teman-teman juga sangat membantu kehadiran ya, TNI masuk desa. Itu sangat membantu karena selain menjaga batas wilayah, juga ya, melindungi adik-adik kita semua. Warga semua di sini juga dilindungi ya, oleh TNI kita. Luar biasa, terima kasih semuanya ya, karena telah menerima kami Pak Manu ya. Kita akan sampaikan dari video ini tentunya ke Bapak Presiden nanti kita sampaikan ya. Kita akan tuangin air ke dalam sini dan rekan-rekan kita akan tetap mengadu. Nah, mantap nih. Masakan kita selalu ditunggu-tunggu. Kita selalu memberi yang terbaik karena kita nggak mau kalah dengan TNI. Jangan mereka saja yang totalitas, kita juga harus totalitas tuh. Kita dibantu oleh para komandan kita yang menjaga satgas di sini. Ternyata ada beberapa satgas di sini, Bang. Betul. Abang Dimas ini yang di Kombut, nah Abang ini di Mindip. Kalau Abang? Amoan. Nah, mereka datang untuk kegiatan yang positif ini untuk melihat warga juga, dan tentunya komandan ini juga akan mencicipi masakan kita. Matang, mendidih, tentunya kita bagi-bagi tenggo. Kita ada wafer dan susu. Semoga ini hasil masakan kita mendapat pahala yang luar biasa. Amin. Kita semua mendapat pahalanya. Amin. Seperti biasa, sembari menunggu masakan kita matang, kami dan rekan tentara membagikan wafer tenggo, susu tenggo untuk semuanya. Di pelosok pedalaman seperti ini, minuman kotak bisa mencapai 20.000 per kotak. Ini jarang bagi adik-adik, mungkin ini yang pertama kali bagi mereka. Tetapi, semoga ini bukan yang terakhir kalinya. Alhamdulillah, ini berkat dari Tuhan kita bisa nyampe ke sini. Dan terima kasih buat Susu Tenggo, Wafer Tenggo yang udah support produk setiap titik di mana kita akan bagiin minimal 300-500 kaleng. Sedangkan untuk susunya bisa sampai ribuan. Nur yang suka bantuin kita di sini, pokoknya Bang Nur sehat-sehat selalu di sini. Sebenarnya bukan namanya Bang Nur, namanya Bang Rabe siapa Bang? Nama aslinya? Bertus. Mau Bertus, tapi karena saking akrabnya dengan Satgas kita, akhirnya dipanggilnya Bang Nur. Nah ini kita ada oleh-oleh tadi, saya kasih cenderamata, pisau yang kita bawa dari Bali buat Bang Nur. Tetap semangat. Tetap semangat. Lagi matang kurang lebih 30 menit, kita juga buat es. Untuk esnya kita dibantu sama teman-teman dari Satgas. Nanti kita akan minta warga untuk bawa piring, bawa sendok ke sini, nanti kita akan makan sepuasnya. Kalau orang sini bilang makan bunuh. Makan bunuh itu artinya makan sampai kenyang banget. Bang, tuangin bawang goreng, Bang. Kalau sudah bawang goreng kita tuangin, itu pertandanya sudah mau selesai. Ini tinggal kita ratakan. Sudah lapar? Oke, mohon maaf kalau nunggunya lama ya, karena memang masak besar ini butuh waktu yang lumayan. Tapi untungnya kita dibantu sama abang-abang tentara kita, jadi lebih cepat jadinya. Dengan kepala suku Muyu kita, Bapak akan cobain kalau bahasa sini ambe. Ambe, ayah. Ayah, Bapak ya, silakan ambe cobain dulu apakah enak, silakan. Dicoba, hati-hati panas. Tidak ada piring, jadi kita pakai ini. Hati-hati panas, ambe. Dagingnya juga, dagingnya. Silakan. Bantu, ambe. 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 Ya, Bapak itu ambe. Gimana, Bapak? Ambe. Ambe. Enak? Enak. Kalau gitu, kita akan bagi-bagikan. Kita akan makan bersama. Ayo, makan, 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 makan. Makan. Who am I to say we tried our best? Who am I to say we kept ignoring all the
promises. Who am I to say there's nothing left? Who am I to look down? Wah, wow, mama juga mau di sini, di sini. Di sini saja. Mama yang bilang stop, stop, saya stop ya. Kalau mama tidak bilang stop, saya tidak stop nih. Oh, ini mah cukup, sudah. Ini mah. Hah, sudah. Bonus lah. Ah, bonus lagi lah. Nah, sudah mama. Silakan. Who am I to say you won't? All I did was fight so hard, I forgot what I was fighting for. Who am I to say those breaking down? Who am I to turn around? Maybe someday I'll wait for it. Someday I'll look past all the reasons and wrong turns I took. Someday I'll fight for it. Seperti ini makanan khasnya di sini nih, makanan pokoknya pengganti nasi. Kalau enggak ini pisang biasanya mama ya. Pisang dibakar ya? Tidak. Tidak. Sagu. Lebih enak sagu. Yeah. Kita tambahkan ke sini. Boleh sini. Boleh, kok. Nah. Kasih kuah. Ini silakan mama. Okay. Ini juga oh ini tambah lagi dong. Nah. Nah, mama buat makan di rumah nanti. Yeah. Kalau enggak habis besok lagi bisa makan lagi. Terima kasih mama. Known it since the winter fell and you've just been biding your time. I won't ask no questions, I'll back down. Cause I got time and I'm wasting mine. Maybe someday I'll wait for it. Someday I'll look past all the reasons and wrong turns I took. Someday I'll fight. Alhamdulillah daging kita ternyata banyak banget, ini masih ada sisa dan warga kita minta untuk tambah. Jadi kita pengen habiskan ini semua buat warga Kombut. Bisa buat nanti sore makan, besok lagi makan. Yang penting warga kenyang. Ayo mama-mama kita habiskan, papa. Kita habiskan ayo. Ayo ayo kita habiskan. Dari kampung kamu usulkan ke pemerintah di pemerintah pusat supaya saya sudah SMP ya mau kuliah, mohon bantu dan melihat lempar keluar di mana dipermudah dibantu ya, ya. Bantu benar jadi supaya bisa membangun desa kita ini, desa kita ini. Ya. Saya usulkan agar setiap distrik pemekaran itu ada punya sekolah SMP. Bangun, di sini tidak ada nih. Dibangun untuk mempersingkatkan jarak jangkauan dari kota ke kampung. Oke, okay. Ya. Sekolah SMP diperlukan di Kombut karena cuma ada SD. Ya, dan itu sebenarnya sudah tidak layak. Ya, kita akan sampaikan melalui video ini. Ya. Kita akan dorong terus untuk pemerintahan daerah, pemerintahan provinsi, pusat juga. Ya. Dan semoga mereka mendengar dari keluh kesah warga di sini. Ya, jangan cuma pas caleg doang ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Saya izin. Bye-bye semuanya. Bye-bye. Tuhan memberkati. Jadi kita ada di rumah belajar Kodim 1711. Adik-adik, besok bakalan sekolah. Kita ada sedikit buku dan alat tulis. Kita bagi-bagi buat adik-adik di desa Kombut. Menjelang sore, kami mampir ke rumah baca yang terletak di samping pos Satgas. Buku, pensil, dan alat tulis lainnya sengaja kami siapkan dari Merauke untuk adik-adik di sini. Harapan kami tentunya dengan bekal pendidikan, suatu saat nanti adik-adik dapat menjadi permata yang bersinar untuk tanah air. Semuanya rajin-rajin belajar ya. Kalau gitu udah malam, sekarang sudah boleh pulang. Oke? Okay? Oke, okay, silakan hati-hati pulangnya ya. Hari ini
ini kita mau pulang ke Merauke, tapi sebelum pulang kita mau bagiin sedikit sembako buat saudara kita di Kombut sini. Jadi total sembako yang kita bagiin 120 untuk 120 kakak. Jadi ada beras, kopi, gula, ada susu, minyak. Walaupun ini nggak seberapa, tapi ya semoga membuat mereka menerima ini semakin bahagia juga. Pagi sebelum kami melanjutkan kisah Kuali Merah Putih ini, kami mengumpulkan perwakilan setiap keluarga Kombut. Kami tahu bantuan sedikit ini tidak berarti apa-apa. Hanya bertahan 3 hari ke depan. Ini akan menjadi cuplikan bagi kita semua yang menonton video ini bahwa dengan sadar dan percaya, sejak Indonesia merdeka, Papua masih tertinggal jauh, jauh sekali. Hari ini kita akan ke Tanah Merah. Kita sudah selesai masak di Kombut untuk suku Muyu. Dan tentunya terima kasih untuk Satgas 111 yang sudah membantu kita luar biasa. Dari sini kita tahu Satgas itu bukan sekedar menjaga perbatasan, tapi lebih dari itu. Juga mengayomi masyarakat, juga jadi tempat perlindungan untuk masyarakat di desa ini. Semoga kedepannya seluruh Satgas di Indonesia semakin jaya. Dan kita harapkan nggak cuma Satgas saja yang hadir, tapi unsur-unsur lain untuk berani hadir di pelosok Indonesia dan tentunya bisa menjaga warga negara kita dengan aman. Kisah ini harus berlanjut. Ada pertemuan, ada perpisahan. Tetapi kali ini terlalu berat. Halo. Atau jangan nangis, ya. Jangan nangis. Ya. Perjuangan hadir di sini begitu sulit harus dilepas. Masyarakat Muyu yang begitu hangat dan teman-teman TNI yang selalu bersemangat. Teruntuk Satgas Pamtas Batalion 111 Pos Kombut, kita akan berteman selamanya. Let you go away like my friends think I should. Pengen ikut dia, jadi nganter kita sampai ke luar jalan sini, lalu bakalan balik lagi ke sini. Ya? Ya. Perjalanan pulang siang melewati perjalanan datang malam kami tampak jalan cukup memprihatinkan. Di kampung lainnya kami berkunjung ke sekolah dasar untuk membagikan susu Tenggo yang tersisa. Halo. Izin ya, saya bagi-bagi susu ya. Silakan satu orang dua. Satu orang dua. Ayo silakan sama-sama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan. Yang rajin belajarnya ya. Semangat ya. Iya, sama-sama. Ayo adik. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Sama-sama. Ibu guru ini, saya masih ada sisanya, titip ke Bu Guru saja. Terima kasih Ibu Guru. Oke, semuanya. Perjalanan berlanjut hingga kami terhenti di jembatan rusak. Tentunya kami harus berpindah kendaraan. Ini adalah penampakan jembatan yang rusak, yang sebelumnya pas perjalanan malam itu kita terberhenti di sini. Lumayan cukup panjang jembatannya, hanya bisa jalan dan dengan akses sepeda motor. Sebelah sini yang ambruk nih, jadi sangat berbahaya ini. Sekarang kita akan berhenti di sini dan dijemput oleh teman-teman di sini lagi, Satgas 111 Mintip Tanah. Kita coba jalan. Ini hati-hati. Panjang jembatan ini kurang lebih 30 meter. Ini yang ambruk. Sangat berbahaya ini. Ya beginilah, karena sini ada beberapa jembatan, kurang lebih kita ngelewatin belasan atau 20 dan ini satu-satunya akses warga Kombut lewat sini juga, jadi sangat terbatas untuk akses ini. Begitu ini udah rusak, harus di drop, dipindahkan logistik ke sana. Jembatan ini adalah satu-satunya akses warga Kombut menuju wilayah Indonesia lainnya. Akses yang tersisa justru akses menuju Papua Nugini. Belakangan ini, warga hanya bisa menukar makanan di perbatasan Papua Nugini. Sampai kapan ini akan berlangsung?
Kelaparan masih terjadi di sini. 70% kelaparan setiap hari. Bahan pangan warga hanya bertahan harian. Lapangan pekerjaan tidak ada. Ekonomi tidak tumbuh layaknya menanam padi di tengah gurun pasir. Tugas negara tidak mudah, tetapi bisa. Negara sudah serius, tapi sekarang negara harus duarius. Selamat tinggal Papua Selatan, Wali Merah Putih harus terus mematangkan di pelosok Indonesia lainnya. Keadilan harus tumbuh di sini.